Halo teman-teman, balik lagi sama gue Bernard Sianipar. Nah, di episode kali ini gue mau coba bereksperimen, nyobain salah satu tips dan trik merawat senar gitar. Nah, kemarin gue iseng-iseng searching di YouTube dan ketemulah salah satu trik yang unik dan cukup menarik gue menarik juga sih, yaitu dengan cara senar gitarnya tuh direbus. Iya, direbus teman-teman. Gue lihat di YouTube ada teman-teman YouTuber gitaris yang bikin tutorialnya. Nah, ini gue mau nyobain tutorialnya. Karena kebetulan senar gitar gue juga udah mulai bantet. Dan nanti gue bakal compare senar yang sebelum direbus dan sesudah direbus. Ada bedanya nggak sih? Yuk kita cobain. Ini dia teman-teman senar gitarnya. Coba kita bawa ke dapur, kita mau coba masak. Tinggal nunggu mendidih. Kita tinggal masukin senar ya. Nah, teman-teman, ini udah 15 menit gue rebus. Sekarang coba kita angkat. Nah, gimana teman-teman? Bisa teman-teman bedain sound gitarnya yang senarnya sebelum direbus dan sesudah direbus? Tapi ini nggak tahu perasaan gue doang, nggak tahu emang bener-bener ya. Senar gitar itu kayak emang kayak fresh lagi gitu. Entah kenapa ya. Setelah direbus tuh kayak fresh lagi. Celing-celing lagi gitu. Teman-teman boleh cobain senar gitarnya yang udah bantet, silakan coba direbus selama 10 atau 15 menit, nanti teman-teman bisa rasain bedanya. Dan sound gitarnya teman-teman bisa cek sendiri menggunakan handphone ada bedanya apa enggak.
Nah teman-teman, segitu aja video gue kali ini. Jangan lupa klik tombol like-nya dan subscribe. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.